Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan go through apa yang akan murid-murid belajar dalam subjek matematik tahun 6. Okey, ini adalah buku teks anda, muka depan dia. Okey, murid-murid boleh tengok dekat bahagian kandungan. Okey, dalam bab yang pertama, nombor bulat dan operasi, ada baca dan sebut nombor. Lepas tu ada pola nombor. Okey, kemudian ada kenali pecahan juta dan perpuluhan juta. Macam mana anda nak tukar nombor perpuluhan juta, pecahan juta ada kepada nombor bulat. Kemudian nombor bulat kepada perpuluhan juta dan pecahan juta. Ada operasi asas, ada tambah, tolak, darab, bahagi. Kemudian ada operasi bergabung, ada tambah tolak, darab, bahagi, tambah darab, tolak, darab, tambah bahagi, tolak, bahagi. Kemudian ada operasi asas dan operasi bergabung melibatkan ANU. Seterusnya ada bahagian nombor perdana dan juga nombor gubahan. Selesai untuk bab yang pertama. Kemudian ada bab yang kedua. Anda akan belajar mengenai 3P. Pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Okey, ada bahagi pecahan wajar dengan nombor bulat, bahagi nombor bercampur dengan nombor bulat, bahagi pecahan wajar dengan pecahan wajar. Kemudian ada operasi asas, ada darab perpuluhan, ada bahagi perpuluhan. Kemudian anda akan belajar bagaimana nak tukar perpuluhan kepada peratus, ada tambah tolak peratus, ada nilai kuantiti dan nilai peratus. Kemudian ada tambah dan tolak, darab dan bahagi, tambah dan darab, tolak dan darab, tambah dan bahagi, tolak dan bahagi. Kemudian di hujungnya akan ada penyelesaian masalah. Okey, sekarang kita masuk unit yang ketiga, wang. Dalam wang, anda akan belajar mengenai kenali harga kos, harga jual, untung dan rugi. Kemudian, murid-murid akan belajar apa itu diskaun, rebate dan juga voucher. Voucher. Okey, seterusnya muka surat sebelah, murid-murid akan belajar invoice, bill, receipt dan juga cukai perkhidmatan. Kemudian, ada bahagian dividen. Murid-murid juga akan kenali apa itu asset, liability, insurance dan juga takaful. Okey, seterusnya dalam unit yang keempat, murid-murid akan belajar mengenai masa dan waktu. Okey, murid-murid akan kenal zon masa. Kemudian ada soalan penyelesaian masalah. Seterusnya, unit yang kelima, ukuran dan sukatan. Murid-murid akan belajar kalau dahulunya namanya ialah PJI. Panjang, jisim, isi baidu. Okey, so ada dekat dalam ni juga, ada panjang dan jisim, panjang dan isi padu, jisim dan isi padu. Okey, seterusnya nombor unit yang keenam, anda akan belajar mengenai ruang, sudut 50 darjah, 90 darjah, 108 darjah. Kemudian kita akan lukis dan ukur sudut kedalaman poligon sekata, segitiga sama sisi. Okey, kita lukis sikit, segitiga sama sisi, segi empat sama. Kemudian ada apa lagi? Kita akan belajar pentagon, heksagon, heptagon, oktagon. Kemudian ada kenali bulatan. Right, seterusnya unit yang ketujuh, anda akan belajar mengenai koordinat, nisbah dan kadaran. Okey, anda akan belajar bagaimana nak kira jarak di antara dua koordinat. Kemudian murid-murid akan belajar nisbah antara dua kuantiti. Kemudian menentukan kuantiti yang berkadaran. Okey. Ini adalah gabungan beberapa topik eh. Kalau sebelum ni koordinat satu topik, nisbah dan kadaran satu topik yang lain, tapi sekarang digabungkan. Okey. Sekarang masuklah tajuk yang terakhir, unit yang terakhir, iaitu pengurusan data dan kebolehjadian. Mengikut buku teks yang sebelum ini, kebolehjadian itu dijadikan satu topik yang asing, pengurusan data topik yang asing. Tapi kali ini dia gabungkan. Okey, murid-murid akan belajar bagaimana nak melengkapkan carta pai dan mentafsir data. Kemudian murid-murid akan belajar kebolehjadian antara pasti ataupun mustahil, sama kemungkinan, besar kemungkinan, kecil kemungkinan dan seterusnya. Okey, so serba sedikit murid-murid akan belajar ada berapa tajuk semua sekali? Subtopik? Ada 8 subtopik. Okey, kita akan belajar dalam video-video yang akan datang. Alright, stay tune dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.